Allahu 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 Allah. Kenapa kalau macam orang yang baru masuk Islam, iaitu mu'alaf, dia rasa solat itu begitu susah sekali kalau dia nak ikut lima waktu? Jadi apa yang boleh memberi penjelasan kepada mereka yang baru masuk Islam, kenapa kita orang Islam, umat Islam kena solat lima waktu? Terima kasih yang tanya soalan. Terima kasih tanya soalan ini. Nah, ini soalan yang biasa bila orang masuk Islam akan tanya, kenapa kita perlu solat lima waktu? Bagi orang yang baru masuk Islam, nak laksanakan solat lima waktu ni bukan senang. Betul? Okay. So, bagi saya, itulah masalahnya bila kita mengajar, mendidik, membimbing mu'alaf. Kita kena terangkan Islam, kena ajar dia secara perlahan-lahan. Gradually. Dia tak boleh terus. Ya. Yeah. Kita boleh bagi tahu dia solat lima waktu ni wajib. Tetapi bagi orang yang baru masuk Islam, okay, iman masih lagi kecil, masih lagi nak tak belajar ambil tahu tentang Islam, kamu buatlah mengikut kemampuan kamu. Kamu buatlah mengikut keadaan kamu. Buatlah yang terbaik. Okay? Contoh-contoh, kalau kita solat lima waktu, dia boleh solat dua waktu. Apa kita cakap? Kita kena ucapkan tahniahlah, Masya Allah. Baru masuk Islam ni, sudah boleh solat lima, dua waktu. Ada orang dah Islam 20 tahun pun, nak solat satu waktu pun susah. Yang penting tu, buat mengikut kemampuan. Contoh ya, kalau contohlah dia hanya solat dua waktu. Sampai dia solat Zuhur dan Isyak contohnya. Tetapi kalau dia mempunyai energy, tenaga, apa kata dia cuba gantikan apa yang dia tinggal. Buat apa yang boleh. Selainnya kita tawakal, kita serah kepada Allah. Do what you can. Tapi bagi tahu dia, sekiranya kemampuan kamu maksimum pada masa itu boleh buat dua waktu, kamu dapat 100 markah. Sebab Allah menilai seseorang bukan berapa banyak kali kamu buat. Orang masuk Islam tu, Allah menilai terbaik yang dia buat mengikut kemampuannya. So, itu satu. Yang kedua, kadang-kadang kita cakap dengan dia wajib solat lima waktu. Tetapi kita tak bagi tahu hikmah. The wisdom, hikmah, kenapa, hikmahnya, kenapa perlu solat lima waktu. Biasanya kita kata ini perintah Allah, ini wajib, itu betul. Tetapi apa hikmahnya, dia nak tahu hikmahnya. So kita kena bagi tahu hikmahnya kenapa kita perlu solat lima waktu. Sebab solat lima waktu ni adalah peta bagi kita orang Islam. Contoh, contoh. Kalau saya bagi setiap orang satu basikal, kayu basikal daripada Johor ke Kubang Kerian. Syaratnya tak boleh jalan plus punya highway, kena jalan jalan kampung. Jalan dalam. Jangan risau. Setiap orang saya bagi basikal dan saya bagi satu peta. Peta tu akan bagi arahan macam mana boleh sampai ke Kubang Kerian. Persoalan saya, kita boleh sampai tak kalau kita bagi basikal dengan peta? InsyaAllah boleh. Tetapi kadang-kadang mungkin makan beberapa hari. Setuju? Yes, kadang-kadang makan beberapa hari. Tapi persoalan saya, berapa kalikah kita kena rujuk, kena tengok peta itu? Sekali ke? Atau banyak-banyak kali? Mana satu? Kita kena tengok peta banyak-banyak kali. Lagi banyak kali kita rujuk kepada peta, lagi kurang peluang kita boleh sesat. Betul ke tak betul? The more we look at the map, the more we check or our GPS, our ways, the more we check, the least chance will go astray. So, kita memerlukan peta itu untuk bimbing kita sampai ke Kubang Kerian. Dan solat lima waktu, macam begitu juga. Dia adalah peta bagi kita orang Islam. So, bila kita solat lima waktu, bila ke time kita solat, okay, kita mengingati Allah dan kita ada imam baca kat depan, kita dapat guidance lagi, hidayah lagi, guidance daripada bacaan itu. Okay, kita dapat muhasabah diri. Kita dapat reminder semua tu. Macam-macam. Okay. Dan selepas solat, kita muhasabah diri lagi. Kita baca Quran, baca sunnah. So, berarti solat lima waktu ni dalam bacaan semua tu. Okay. Sebenarnya, dia bagi guidance kepada kita. Okay. Berarti peta kita adalah
Quran dan Sunnah bila dibaca kan sebagai bimbingan. So kalau kita tiap-tiap hari 5 waktu rujuk kepada peta kita, mudah tak kita nak sesat? Mudah tak kita nak terpesong? Mudah tak kita nak buat perkara yang tak elok? Saya tak kata tak buat perkara yang tak elok. Saya hanya kata bila kalau kita fokus, kalau kita solat 5 waktu, kita God consciousness all the time, kita sentiasa mengingati Allah. Apa yang kita ambil wudu, kita pergi solat, kita ingati Allah, kita dapat bimbingan Quran dan Sunnah sebagai peta bimbingan kita, mudah tak kita dah buat perkara yang tak elok? Sebab itulah solat 5 waktu tu sebab kita yang perlukan. We need that guidance, we need that reminder, we need that God consciousness all the time. Kita yang memerlukan. Sebab itulah solat 5 waktu tu penting. Ini adalah tiang agama. Tapi yang bagi orang yang baru masuk Islam, buat ikut kemampuan. Buat yang terbaik. Kalau kemampuan kamu boleh buat 2 waktu sehari, 100 markah. Kalau kemudian dia naik, bila kefahaman, keimanan kamu meningkat, kamu akan buat 3, 4, 5. Dan selepas itu kamu akan tambah lagi buat solat dafilah dan sebagainya. So, dia berdasarkan kefahaman, berdasarkan iman, berdasarkan ilmu, seseorang tu akan bertambah amalannya. Wallahu alam. Allah.